Ini adalah bahan bonsai gabungan stek ya. Ini kurang lebih sekarang sudah umur 1 tahun dan dia sudah lengket nih. Coba saya tarik dari sini, ikut goyang semua. Ya, ikut goyang semua. Dan mudah-mudahan nanti akan berkembang lebih bagus ke depannya. Coba kalau lihat keseluruhannya seperti ini. Ini kelihatan dan ini selesai saya lakukan press ya. Ini sapres sudah tumbuh, ini press. Ini juga sapres sudah pada tumbuh. Dan mudah-mudahan nanti akan ada perkembangan yang lebih bagus. Coba sebelum saya lakukan review lebih lanjut, programan ini sudah 2 kali saya jadikan konten ya. Konten-konten sebelumnya seperti ini. Berjumpa kembali di Pegan Bonsai teman-teman. Di hadapan saya ini ada programan yang berasal dari pucuk sancang, saya rangkai seperti ini ya. Saya gabungkan dan rencananya adalah untuk program gabungan teman-teman. Dan ini sudah umur 1 bulan ya. Dari batang yang kecil-kecil sekarang sudah lumayan. Dan daunnya juga ya, secara keseluruhan seperti ini teman-teman ya. Ini seperti ini. Dan saya sudah arahkan ya, itu ikat ya kurang lebih sekitar 8 pucuk. Jadi bagaimana agar pengikatan itu sempurna, maka teknik yang akan saya kerjakan adalah dengan cara menyayat atau melukai antara satu batang dengan batang lainnya menggunakan ini ya, ada puting kuku ini dilukai, kita selipkan begini. Nah begini, ini otomatis antara batang satu dan lain itu mengalami luka. Nah, luka dia. Luka seperti ini. Dan pelukaan ini adalah supaya tumbuh kambium baru. Oke, selanjutnya akan saya tanam di media yang sudah saya siapkan. Saya menggunakan polybag ukuran 40x50 dan saya menggunakan media tanam yang tidak ada unsur pupuk sama sekali, baik pupuk kimia maupun pupuk organik atau pupuk kandang ya. Tujuannya tidak menggunakan pupuk atau pupuk kandang itu adalah untuk menghindari kontraksi ya antara akar-akar yang luka. Nanti pupuk menyusul saja kalau sudah tumbuh normal, baru dipupuk. Dan ini belum saya lihat perkembangannya bagaimana. Coba kita lihat, nanti saya coba saya korek ya. Seperti apa. Ini medianya sudah jenuh, padat. Oh, seperti ini. Ada 5. Jadi untuk akarnya seperti ini. Lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya tidak sabar untuk melihat perkembangan selanjutnya karena ini sudah lengket ini. Ini
dan nyantol dengan satu yang lain. Jadi bisa lengket seperti ini kurang lebih 1 tahun. Dan saya ingin membuat programan seperti ini tapi dalam bentuk buncin ya, atau juga mungkin bisa selanting atau cokan ya. Kalau ini masih dalam bentuk formal ini atau informal. Oke, sampai di sini review gabungan stek dan ternyata bisa dan berhasil ya untuk dijadikan sebuah bonsai gabungan stek. Masing-masing punya akar, kemudian dipelintir di sini jadi dijadikan akar gabungan ini. Jadi ini sangat kuat, goyang semua. Ini menandakan bahwa ini sudah lengket. Untuk selanjutnya saya akan pasang talang. Oke, sampai berjumpa di video mendatang.